Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan gue David dari Sahabat Game Indonesia. Kali ini gue akan ajak kalian semua untuk unboxing merchandise dari Passion teman-teman. Barang ini sepertinya tidak akan ada dijual di Indonesia ya. Barang ini tuh gue dapetin dari salah satu content creator favorit gue ya, yaitu adalah Rod Pram dari Republik Sultan. Dan ini dia teman-teman, kartu Remi ya, dari PlayStation teman-teman. Oke? Okay? Tanpa panjang lebar, mari kita mulai video unboxing-nya teman-teman. Kita dulu teman-teman, kita lihat ya, di sini ada playing card tulisannya, lalu tulisan Paladon, dan ada logo official dari PlayStation, PlayStation juga, dan seperti ini teman-teman ya bentuknya kartu-kartunya ya. Jadi ini ada icon segitiga, kotak, lingkaran, dan X teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat di belakang teman-teman, lagi-lagi tulisannya playing cards official PlayStation, ada logo PlayStation juga teman-teman, design in the UK Paladon teman-teman. Oke, jadi ini benar-benar barang yang mungkin tidak akan pernah kalian temuin di Indonesia teman-teman ya. Mungkin dijual bebas gitu di toko-toko gitu, kayaknya jarang ada kali ya. Atau mungkin nggak ada teman-teman. Oke, soalnya kita unboxing dari belakangnya teman-teman. Dan ya, ada tulisan playing card teman-teman, ini sepertinya buku petunjuk ya. Iya, dan full tulisan Jepang teman-teman ya. Oke. Dibuat sama Paladon ya. Paladon itu sepertinya ini ya, yang bikin lampu ikonnya PlayStation teman-teman. Terus dia juga ada yang XL, ada yang kecil-kecil gitu ya. Ya, oke. Coba ini teman-teman. Ini bentuknya teman-teman ya. Persis banget ya sama PlayStation Mini gua nih ya. Ini PlayStation Mini teman-teman ya. Ini tuh bisa dimainin ya. Ini tuh benar konsol retro yang dibikin mini oleh PlayStation teman-teman. Dan ini adalah kartunya. Box kartu lebih tepatnya ya. Oke. Lagi-lagi logo PlayStation teman-teman. Logo PlayStation misalnya official lisensi produk, oke. Dan kalau kita buka teman-teman. Ini kayak kotak nasi ya. Oke, kecil. Kaleng teman-teman ya, kaleng. Oh, oke. Dan ini dia teman-teman, kartu Remi atau playing cards dari PlayStation. Supaya enak dibuka dulu teman-teman ya, biar enak juga kita lihat. Ntar ya, setelah kita buka teman-teman, dan ini adalah kartu dari Sony PlayStation. Oke, Joker. Ada As teman-teman ya. As ini dengan logo X, lalu ada angka 2, 3, 4 ya kan. Terus sampai ke angka icon King teman-teman ya. Teman-teman ya. Dari As dia ada King. Lalu ini dari icon yang segitiga teman-teman, dari As 2 ya kan, 3 terus dia sampai ke King lagi teman-teman. Oke. Dan ya, lagi-lagi ya nih. Dari kotak sampai ke King lagi, dan yep, ini teman-teman ya. Ini benar-benar salah satu barang yang mungkin saja buat kalian koleksi cukup agak unik ya. Karena menurut gua kalau kayak semua yang suka bermain-main kartu ya, mungkin bisa mainin kartu ini ya kan, jadi barang kolektor juga teman-teman. Dan ya, karena gua salah satu pecinta dari PlayStation, barang ini tidak akan mungkin gua lewati teman-teman ya. Meskipun gue jarang main kartu ya, tapi menurut gue cukup unik lah ya kalau kita punya barang merchandise dari PlayStation yang mungkin gak semua orang punya. Oke? Okay? Jadi gitu teman-teman, video unboxing dari playing cards dari PlayStation ya. Semoga kalian terhibur teman-teman, dan kalau kalian mau beli ini juga mungkin kalian bisa langsung nanya aja ke lapak Repsol atau Repsol Store yang dari Tokopedia, langsung aja DM dengan Bang Pramudia Arya Manggala. Oke? Okay? Terima kasih teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.